Kalau saya lihat teman-teman, tidak lama lagi ada air ya. Karena ini akar sudah mulai basah teman-teman. Nih, sudah mulai berlumpur. Nah ini teman-teman. Inilah tanda-tanda jika kita akan menemui air. Ketika kita menggali sumur, terus kita menemui akar ataupun batu-batuan ataupun lumpur, teman-teman. Nah, itulah ciri-ciri ada sumber air ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita menemukan sumber air di sini, teman-teman. Ya. Nah, sudah nyata, teman-teman. Baru saya bilang, teman-teman, sudah terbukti ya. Ini. Mari kita lihat, teman-teman, bersama-sama. Saksikan sama-sama. Baru segini dalam, teman-teman, sudah kelihatan airnya. Nah, ini. Teman-teman, teman-teman lihat sendiri kan? Lihat sendiri kan airnya sudah mulai mengalir. Baru sedalam ini. Teman-teman. Baru begini, teman-teman, sudah mulai muncul airnya ya. Ini. Baru saya bilang sudah ada, teman-teman. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan air ini bisa jadi konsumsi hari-hari ya, teman-teman. Dia tidak berbau ataupun bagaimana ya, teman-teman. Mudah-mudahan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan sumber air yang bersih sama kita, teman-teman ya. Lihat sendiri kan, teman-teman. Baru saya bilang sudah terbukti ada, teman-teman. Nah, nanti saya akan lanjut dulu, teman-teman ya. Saya mau lanjut dulu menggali ya. Ini tempat HP saya, teman-teman. Maklum. Pemula, teman-teman. Saya ini seorang pemula. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa beli stang HP ya, teman-teman. Amin. Didoakan ya, teman-teman. Sudah mulai ada batu-batu, teman-teman. Nah, sudah ada batu.
Sangat jelas teman-teman mata airnya itu, jelas kan mata airnya. Nah ini teman-teman, ini begitu kencang dia mengalir teman-teman. Nah alhamdulillah, jadi itulah tadi trik ataupun ciri-ciri sumber air teman-teman jika menemukan akar yang basah itu. Dari awal kita tenggelamkan skop, kita cabut, terus ada terikut ya teman-teman. Timba dulu lumpurnya teman-teman. Ada batu yang unik teman-teman. Coba kita perhatikan ya. Ada batu yang unik teman-teman. Nah ini. Ini teman-teman. Pas saya angkat naik teman-teman. Terus kelihatan. Saya cuci ya. Saya tidak tahu ini batu-batu apa teman-teman. Tapi yang jelasnya dia bentuknya unik. Nah ini teman-teman, ini di ujungnya itu ada kayak tulisan teman-teman. Nah tuh perhatikan baik-baik teman-teman, ada kayak bentuk jendela lah, serupa jendela teman-teman. Nah ataupun pintu ada terukir di situ teman-teman, perhatikan. Saya tidak tahu ini batu-batu apa, ya, tapi yang jelasnya ini unik ya, lain daripada yang lain. Kita akan coba simpan ya teman-teman. Saya pas angkat tadi teman-teman, kelihatan cuma sepotong ya teman-teman. Sini. Oke, kita simpan saja teman-teman. Kita tidak tahu ini batu-batu apa. Ada lagi. Sekian dulu videonya teman-teman.
Saya sudah capek, teman-teman. Yang bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Dan bagi yang belum subscribe ataupun bergabung, silakan ditekan subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.